Budik Satria Jilid 30 Menyadari situasi yang sedang dihadapinya dengan cepat pemuda itu menerjang maju ke depan, dengan meminjam putaran pedang untuk melindungi badan, ia nerjang ke muka. Rupanya pemuda baju hijau itu sama sekali tak menyangka kalau secara tiba Xiao Ling dapat melancarkan serangan sedahsyat itu, kesempatan untuk cabut senjata baginya sama sekali tak sempat lagi, dalam keadaan tergopoh terpaksa ia putar telapaknya sambil melancarkan sebuah babatan ke depan sementara tubuhnya menyingkir ke samping. Ranting dahan di tangan kiri Xiao Ling segera menutul permukaan tanah. Menggunakan kesempatan tersebut ia loncat ke udara dan melayang sejauh satu tombak dari tempat semula. Pada saat yang bersamaan pula ia menghindarkan diri dari ancaman telapak pemuda baju hijau itu. Orang itu membentak gusar dengan cepat tangan kirinya menyambar dua ekor ular berbisa dan disambit ke arah Xiao Ling sementara tangan kanannya melepaskan satu pukulan dahsyat. Dalam keadaan demikian Xiao Ling sudah tak punya keinginan lagi untuk meneruskan pertarungan lagi pedangnya berkelebat bunuh dua ekor ular berbisa yang disambit ke arahnya sedang bahu kirinya ditekan ke bawah hawa murni disalurkan dan ia sambut ancaman itu dengan keras lawan keras. Kekuatan angin pukulan yang dilancarkan itu cukup berat membuat Xiao Ling merasakan pandangan matanya jadi gelap. Tapi justru pemuda itu telah manfaatkan kekuatan dari pukulan itu sebaiknya ia berjumpalitan beberapa kali di angkasa lalu melayang tiga tombak jauhnya dari tempat semula ketika badannya meluncur ke atas permukaan tanah. Ranting pohon Xiong dalam genggamannya kembali menutul permukaan tanah. Sekali lagi dia meluncur di angkasa dan melepaskan diri dari lingkaran kepungan ular beracun itu. Pemuda baju hijau itu amat gelisah, ia segera menghardik dengan suara nyaring, Hei Xiaoling, anjing berdebah engkau hendak kabur kemana kita masih belum melangsungkan pertarungan sengit yang menentukan siapa menang siapa kalah kenapa urusan ini mesti diributkan sekarang toh waktu di kemudian hari masih panjang, lebih baik pertarungan tersebut kita tunda sampai waktu yang akan datang. Nah selama tinggal, maaf aku tak dapat menemani dirimu lebih lama lagi tanpa membuang waktu lagi Xiao Ling badan dan kabur ke arah depan, dalam waktu singkat ia sudah berada kurang lebih 10 tombak jauhnya dari tempat semula. Pemuda baju hijau itu mengumpulkan kawanan ular beracunnya dan segera mengejar, tapi sayang usahanya itu hanya sia-belaka sebab dalam waktu singkat bayangan tubuh lawan sudah nun jauh di ujung sana. Sementara itu Xiaoling sendiri berkelebat meneruskan perjalanannya dengan cepat, 450 tombak kemudian baru memperlambat langkahnya. Ketika ia lihat pemuda baju hijau bersama kawan ular beracunnya tidak mengejar lagi ia berhenti dan menghembuskan napas panjang. Setelah atur pernapasan sebentar, si anak muda itu baru melanjutkan perjalannya ke depan, dalam hati dia berpikir, pertarungan yang baru saja kulewati benar merupakan suatu pertarungan yang sangat mujur bagiku, seandainya aku menuruti emosi dan layani pertarungannya, dengan bantuan kawanan ular beracun yang begitu ganas dan berbahaya, mungkin sulit bagiku untuk melewati pos tersebut dengan gampang, sementara ia masih termenung sambil membayangkan kemujurannya. Tiba dari arah depan, berkumandang suara teguran yang tajam dan tinggi melengking, "Apakah hengkau adalah Xiaoling dengan cepat?" Si anak muda itu menghentikan langkahnya, lalu tarik napas panjang benar, aku adalah Xiaoling sebuah tanah lapang berumput yang sangat luas terbentang di hadapannya, beberapa buah batu karang yang tinggi besar berdiri tegak di tengah lapang itu kecuali batu cadas tiada sesuatu benda yang nampak mencurigakan. Mendengar suara tanpa melihat bayangan musuhnya, taktik menggertak ini cukup menggidikan hati orang yang sedang menghadapinya. Tanpa sadar suasana pun makin bertambah tegang. Xiao Ling hentikan sama sekali gerakan tubuhnya dengan pandangan yang tajam dia awasi daerah di sekelilingnya ia berharap agar pihak lawan bersedia menjawab sehingga dapat diketahui olehnya jejak tempat persembunyian lawan dalam hati kembali dia berpikir Senbok Hang sengaja siapkan delapan buah rintangan untuk menghadapi jalan majuku sudah tentu kedelapan buah rintangan tersebut merupakan rintangan yang berkekuatan tangguh. Jelas sama sulit bagiku untuk melampaui semua rintangan itu setelah menghadapi tiga buah rintangan yang dijaga oleh kawanan musuh yang sangat tangguh rasa waspada dalam hati kecil Xiao Ling telah ditingkatkan beberapa kali lipat Peristiwa ini pun merupakan peristiwa besar yang pertama kali pernah dihadapi Xiao sejak ia terjun ke dalam dunia persilatan belum pernah ia merasa ngeri atau bergidik seperti apa yang dialami pada saat ini Sepeminum teh sudah berlalu dengan cepat, Xiao Ling masih tetap menanti dengan tenang di tempat semula, namun tiada jawaban yang terdengar, kejadian ini segera cengangkan hatinya. Aku adalah Xiao Ling teriaknya keras-keras jago lihai dari manakah yang berada di situ. Kalau toh engkau hendak berhadapan dengan aku orang Shi Xiao, kenapa tak berani unjukkan diri untuk saling berhadapan? kegagahan dan kejantanan Xiao Ling mental Senbok Hang seorang gembong iblis yang lihai pun menaruh tiga bagian rasa juri atas dirinya, tapi sekarang setelah secara beruntun Xiao lewati tiga buah rintangan, suatu perasaan ngeri yang aneh telah nyelimuti benaknya, membuat jago muda kita yang gagah tak berani memasuki tanah lapang itu secara gegabah tiba dari belakang batu karang muncul seorang padri berjubah merah dengan dingin sahutnya, Xiao si Ling nyalimu benar amat besar dari nada suara, dan danan maupun raut wajahnya Xiao si Ling tahu bahwa padri itu adalah orang Tionggoan satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, Taisu apakah engkau berasal dari gereja Xiao si Lim si tegurnya kemudian? Padri berjubah merah itu termenung dan berpikir sebentar belum sempat ia menjawab dari balik batu karang muncul seorang padri berjubah merah. Hwasyo itu segera menyahut, tebakanmu tepat sekali kami semua datang dari gereja Sio Lim si Sio Ling. segera menengadah ke atas dan tertawa terbahak dengan gagah ia maju dua tombak ke depan dengan tangkah lebar kembali ia berseru kalau begitu kalian telah siapkan barisan lohentin untuk menyambut kedatanganku baru saja ucapan itu selesai diucapkan dari belakang batu Karang di tengah tanah lapang itu tampaklah bayangan manusia berkelebat lewat dari masing sudut lapangan muncullah seorang padri berjubah merah. Diam Xiao LMG menghitung jumlah para padri itu ternyata jumlahnya tepat 12 orang. Terdengar padri berjubah merah yang munculkan diri terlebih dahulu tadi berkata, Xiao Tai Hiap engkau memang sangat cerdik barisan yang akan kami siapkan memang bukan lain adalah barisan lohontin cuman barisan ini termasuk barisan yang memiliki daya pengaruh paling lemah, Apakah Xiao Tai Hiap bersedia untuk masuk ke dalam barisan guna mencoba kehebatannya? Aku mengetahui sedikit banyak tentang keampuhan barisan Lohontin. Memang benar barisan Lohontin yang terdiri dari 12 orang merupakan barisan dengan jumlah yang tersedikit namun sedikitnya jumlah orang bukan berarti semakin lemahnya daya pengaruh barisan itu. Bukan begitu 12 orang padri itu semuanya mengenakan jubah ibadah warna merah darah, usia mereka hampir sebaya yakni antara 40 tahunan, yang paling aneh lagi ternyata dendanan mereka temui tak ada yang berbeda, satunya perbedaan hanya terletak rada panjang pendeknya tasbih yang melingkar di atas leher mereka. Padri yang munculkan diri paling depan tadi mempunyai tasbih yang paling panjang di antara rekannya mungkin dialah pemimpin rombongan dari beberapa orang itu. Terdengar Hwasyo itu berkata kembali, rupanya Xiao Tai Hiap sangat menaruh perhatian terhadap barisan lohentin dari gereja Xiao Lim kami. Sampai di manakah pengetahuan Xiao Tai Hiap mengenai barisan kami ini sebetulnya saja untuk melayani perubahan yang terdapat dalam barisan Lohentin maka sembilan orang saja sudah lebih dari cukup, dengan ditambahnya tiga orang itu berarti posisi barisan satu tingkat lebih kuat lagi atau dengan perkataan lain walaupun aku menyerang kalian dari arah manapun maka sentuhan yang terjadi atas serangan yang kulancarkan sama artinya dengan menahan serangan gabungan dari empat orang sekaligus padri berjubah merah itu tertawa terbahak. Haah titik ha haah. Ha, ha. Siautai hiap engkau betul bebat kalau memang begitu engkau tak berani untuk mencoba masuk ke dalam barisan kami ini. Menurut kabar yang tersiar dalam dunia persilatan selama ratusan tahun belakangan ini belum pernah ada orang yang mampu tembusi keampuhan. Dari barisan lotin tapi keadaan yang kuhadapi sekarang jauh berbeda. Sekalipun barisan Lohan terdiri dari gunung golok ataupun lautan minyak, aku tetap akan mencoba lampuinya. Sekalipun aku harus mengerahkan segenap kemampuan yang kumiliki dan korbankan jiwaku, aku tetap pantang mundur. He eh, he eh, he eh, kalau begitu, Xiao Tai Hyap memang patut dipuji sebagai seorang lelaki jantan. Setelah itu sambil tertawa dingin. Xiaoling tidak marah dengan muka serius ia berkata lagi, sebelum pertarungkan dilangsungkan, terlebih dahulu aku hendak mengajukan beberapa pertanyaan yang selama ini terasa mengganjal di hati, apakah kalian bersedia untuk memberi keterangan apa yang ingin kau tanyakan sudah lama aku dengar kalau gereja Xiaoling si adalah tonggak kekuatan dari dunia persilatan? Selama ratusan tahun belakangan ini, selalu menjadi tulang punggung kaum lurus untuk melenyapkan kaum sesat dari muka bumi, semua umat persilatan amat kagum dan hormat terhadap setiap padri dari gereja Lim Si. Tapi sekarang, dalam kenyataan pihak Lim Si bukan saja tidak membantu kaum lurus untuk melenyapkan kejahatan, malahan kalian membantu kaum jabat untuk berbuat kebejatan dan keonaran di dunia. Buktinya sekarang, kalian telah membantu Senbok Hang untuk menentang ditegaknya kemudian dan kebenaran dalam dunia apakah dalam hati kecilnya kalian rela membiarkan Senbok Hang mencapai citanya dan menguasai seluruh jagat teguran itu sangat tajam dan berat? Kawanan padri dari gereja Xiao Lim si tersebut segera tundukkan kepala dengan mulut membungkam, rupanya dalam hati kecilnya sudah timbul perasaan menyesal. Lama, Lama sekali, Padri baju merap itu berkata, kesulitan yang sedang kami hadapi sulit untuk diberitahukan kepada Xiao Tai Hiap. Kami harap Xiao Tai Hiap segera masuk ke dalam barisan dengan hati yang lega. Rupanya arti kata yang terakhir itu mengandung maksud yang sangat mendalam, secara lapat padri itu memberi ketikan seakan-akan mereka ada maksud untuk lepaskan pemuda itu lewat. Xiao Ling bukan orang bodoh, Tentu saja ia dapat menangkap arti dari kata itu, setelah menghela napas panjang katanya, Aaai. Aku benar tak habis mengerti kekuatan iblis apakah yang dimiliki Senbok Hang sehingga bukan saja ia dapat memaksa kaum sesat untuk mendukung dirinya bahkan dapat pula manfaatkan kekuatan dari kaum lurus untuk mencapai apa yang dia cita-citakan, Xiao Tai Hiap, Silahkan masuk ke dalam barisan ujar pemimpin Hwasyo itu dengan cepat, waktu yang tersedia bagimu tidak terlalu lama. Makin malam semakin tidak menguntungkan posisimu, lebih baik manfaatkanlah waktu sebaiknya terperangah Xiao si Ling mendengar perkataan itu, pikirnya. Kalau didengar dari nada ucapan padri ini rasanya ia sama sekali tidak mengandung rasa permusuhan dengan diriku. Bahkan ucapannya amat lembut dan dia memberi peringatan kepadaku Andai kata dua belas orang padri itu mempunyai sikap yang sama seperti dirinya Aku rasa untuk melewati barisan lohontin bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu susah Berpikir sampai di situ, dia pun segera berkata Aku masih ada satu persoalan hendak diutarakan Persoalan apa cepatlah katakan sahut Hwasyu itu dengan dahi berkerut Pedang mustika yang berada di tanganku adalah sebilah pedang mustika yang amat tajam sekali. Aku harap saudara sekalian sedikitlah berhati terima kasih atas peringatanmu itu. Diam Xiao Ling menghimpun bahwa murninya lalu serunya. Aku orang si Xiao datang dengan langkah lebar ia masuk ke dalam barisan yang telah disiapkan oleh kawanan Huo itu. Tampaklah kawanan padri itu menggetarkan sepasang bahunya dan melepaskan kain hasa berwarna merah yang dikenakan di tubuhnya. Tangan kirinya menyambar ke samping dan tabu mereka sudah menggenggam sebuah toya yang terbuat dari baja murni. Xiaoling alihkan sorot matanya dan mengawasi kawanan padri itu, Sekejap kemudian pikirnya di hati, seandainya aku dapat menyeringai kawanan padri ini lewat atas kepalanya dengan ilmu meringankan tubuh petoh tenggong atau delapan langkah menyeberangi angkasa, bukankah itu berarti tak usah bergebrak menggunakan kekerasan melawan mereka sementara dia masih berpikir, ujung baju tersampok angin berkumandang datang? kedua belas orang padri itu bersama tinggalkan posisinya semula dan mengepung Xiao Ling di tengah gelanggang. Kedua belas orang jago lihai dari gereja Xiao Limsi itu bukan saja tinggi dalam ilmu silat mereka pun sangat paham dengan segala perubahan dari ilmu barisan Lohontin, dalam waktu singkat mereka telah rebut posisi yang menguntungkan serta mengurung Xiao di tengah barisan mereka. Walaupun dalam hati kecilnya Xiao Ling tahu bahwa kawanan padri dari gereja Xiao Lim si itu sama sekali tidak mengandung maksud bermusuhan dengan dirinya, akan tetapi ia tak berani bertindak gegabah ataupun memandang rendah lawannya, sebab ia tahu barisan lohantin dari gereja Xiao Lim si adalah sebuah barisan aneh yang amat tersohor di dunia persilatan selama ratusan tahun lamanya. Pedang pendek yang tajam dipegang daam telapak tangan sebelah kanan, ia pun segenap kekuatannya untuk mainkan jurus-jurus pedang yang ampuh dari ilmu pedang ciptaan Temin Ching seorang jago lihai dari Gunung Hoan San sementara sisa tenaga dalam yang lain disalurkan ke tengah sela jari tangan kirinya untuk bersiap sedia menggunakan ilmu sentil Sian Chi Sin Kang untuk merobohkan musuh yang dekati dirinya. Kemudian dengan sorot mata yang tajam dia awasi daerah di sekelilingnya. Tampaklah kawanan padri dari gereja Xiao Lim Si yang mengitari di sekelilingnya perlaban mulai bergerak dan berputar. Guru Xiao yakni Chung San pa adalah seorang jago lihai yang berpengetahuan amat luas. Ia mengetahui intisari dan keampuhan dari juru silat tiap partai dan perguruan yang berada di dunia persilatan, terutama sekali terhadap keampuhan dari ilmu barisan Lohantin ia pernah menjelaskan Carol memecahkannya secara khusus kepada si anak muda itu. Karenanya Xiao si Ling mengetahui seandainya dia melancarkan serangan lebih dahulu maka keampuhan dari barisan Lohantin segera akan bekerja, sebaliknya kalau biarkan kalau pihak lawan yang menyerang lebih dahulu maka hal ini akan sangat mempengaruhi daya kekuatannya. Setelah mengetahui akan rahasia itu, si anak muda itu tak sudi menyerang lebih dahulu, dia pusatkan seluruh perhatiannya untuk awasi gerak-gerik kawanan padri itu dan menunggu sampai mereka bergerak lebih dahulu. Tampaklah kawanan padri dari gereja Xiao Lim si itu tiba hentikan gerakannya setelah berputar satu kali. Xiao Ling amat tercengang, pikirnya. Penjelasan yang pernah kuterima dari suhu tentang barisan Lobantin rasanya bukan begini, dia malah bilang andai kata barisan Lohan telah berputar maka dari lambat ia akan bertambah cepat, kemudian secara otomatis akan melancarkan serangan dengan sendirinya, tapi kenyataan mereka malahan berhenti, entah apa sebabnya bisa demikian. Baru saja ingatan tersebut selesai berkelebat dalam benaknya mendadak terdengarlah serentetan suara bisikan yang lembut dan lirih berkumandang di sisi telinganya, Xiao Tai Hiap menyeranglah lebih dahulu sebab apabila engkau hendak menunggu sampai barisan Lohontin bergerak secara otomatis maka serangkaian serangan berantai yang jumlahnya mencapai 64 gebrakan akan meneter dirimu, Sebelum ke-64 jurus serangan itu habis digunakan, sulit bagi siapapun untuk menghentikan barisan ini. Sebaliknya, andai kata Xiao si Tai Hyap menyerang dulu, maka keadaannya akan jauh berbeda. Kedudukan kami jadi pihak yang diserang dalam keadaan seperti ini terpaksa kita harus mengambil posisi bertahan, menangkis, dan melancarkan serangan itu berarti lebih besar kesempatannya bagimu untuk meloloskan diri dari kepungan. Nah, waktu yang tersedia sudah tak banyak lagi. Aku tak dapat berbicara lebih banyak lagi dengan dirimu. Mendengar bisikan tersebut dalam hati kecilnya, Xiao si Ling kembali berpikir. Oh, 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 rupanya di balik persoalan ini masih terdapat banyak sekali kejadian yang sama sekali ada di luar dugaan kalau toh mereka bersedia untuk bocorkan rahasia barisan lohontin kepadaku itu berarti mereka bermaksud untuk lepaskan aku dan kepungan barisan ini dengan care yang tidak menyolok berpikir sampai di situ telapak tangan kirinya segera melancarkan satu pukulan dahsyat ke depan. Begitu pukulan dilepaskan, Xiao si Ling pun pada saat yang bersamaan ikut menerjang. Rupanya, si anak muda ini sudah mempunyai rencana yang matang. Ia bersiap sedia menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk terjang keluar dari barisan. Lohontin, siapa tahu baru saja pukulan gencar itu dilepaskan. Barisan Lohontin pun pada saat yang bersamaan melancarkan serangan balasan. Seorang padri bersenjatakan Toya Baja mendorong tangan kirinya ke muka untuk menyambut datangnya ancaman tersebut kemudian secara tiba ia menyingkir ke arah samping. Dan batang Toya Baja dengan cepat meluncur datang, tepat di kalap padri pertama tadi menghindarkan diri dari samping, segulung angin serangan meluncur tiba dari sisi kiri dan kanan langsung mengancam tubuh Xiao Ling. Merasakan datangnya ancaman tersebut Xiao Ling amat terperanjat, dalam hati segera ia berpikir, oh, oh oh sungguh cepat serangan Toya itu. Untung aku bersikap cukup cekatan. Buru pedang pendek di tangan kanannya menyambar ke depan menangkis ancaman yang datang dari Toya sebelah kanan. Pada saat yang bersamaan tubuhnya ikut maju selangkah ke depan. Dengan manis dia berhasil lolos pula dari ancaman Tosu sebelah kiri. Ketika ancaman mengenai sasaran yang kosong, dua buah toya baja itu kembali menyingkir ke arah sisi kanan dan kiri, sementara tiga batang toya baja lainnya kembali menyerang datang. Buru Xiaoling putar pedang pendeknya kembali, diam hawa murninya disalurkan ke dalam telapak tangan. Kering ia menebas kutung sebatang toya lawan. Pedang pendek itu sangat tajam dan luar biasa sekali termakan oleh babatan kilat itu, Toya Baja yang kuat pun patah jadi dua bagian. Xiao Ling bertindak cepat, tangan kirinya menyambar ke muka menerima kutungan Toya lawan. Senjata yang digunakan kawanan padri itu adalah senjata jenis berat, sekalipun pedang pendek yang berada dalam genggaman Xiao sangat tajam, sukar baginya untuk melawan serangan dari senjata berat lawan, oleh sebab itulah untuk mematahkan ancaman musuh pemuda itu segera putuskan untuk manfaatkan ketajaman pedangnya guna menebas kutung toya lawan. Belum sempat Xiao Ling periksa pedang NVA apakah cacat atau tidak, tiga batang toya baja kembali menyerang datang, ia segera membentak keras, dengan menggunakan kutungan toya yang berada di tangan kirinya dia babat pinggang musuh. Blaam. Benturan keras bergema di angkasa, sebarang toya baja yang mendekati tubuhnya paling awal kena terpukul oleh babatan pemuda itu sehingga terpental ke belakang. Dengan cepat seluruh kekuatan barisan Lohantin mulai bekerja. Sekalipun hanya 12 orang padri dengan 12 batang toya baja namun serangan demi serangan yang dilancarkan secara bergelombang menciptakan bawa tekanan yang berlapis banyaknya. 12 batang toya baja ditambah perubahan yang ampuh dari barisan Lohontin membuat serangan mereka tercipta ibaratnya ribuan batang toya yang menyerang secara bersama dari empat arah delapan penjuru. Xiaoling dengan tangan kanan mencekal pedang tajam Tangan kiri mengandalkan kutungan Toya menyerang dan bertahan dengan sepenuh tenaga, ia berharap bisa menguasai keadaan dan merebut posisi pihak yang penggerak. Namun serangan yang dilancarkan kawanan padri itu datang bertubi begitu gencar dan dahsyatnya membuat si anak muda sama sekali kehilangan peluang untuk melancarkan serangan balasan. Kecepatan perubahan yang timbul dari barisan Tin dari posisi menyerang ke posisi bertahan menciptakan suatu perasaan yang aneh bagi diri Xiao Ling. Ia merasa seolah semua kepandaian silatnya tak mampu digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan rasa kaget heran dan khawatir dalam hati kecilnya. Ia berpikir, walaupun aku tidak tahu siapakah akhirnya yang akan menangkan pertarungan sengit ini, kalau keadaan seperti ini dibiarkan berlarut maka keadaan tersebut sangat merugikan keadaanku, serangan yang terpancar keluar dari barisan lohon. Tin begitu dahsyat dan begitu rapat sehingga hampir tiada lowongan bagiku untuk melancarkan serangan balasan kalau aku tak berani sedikit menempuh bahaya untuk melepaskan serangan maut mungkin sulit bagiku untuk dapatkan kemenangan. Dari tindak tanduk yang diperlihatkan kawanan padi ini rupanya mereka sama sekali tidak bermaksud untuk melukai diriku sebaliknya kalau aku sampai melukai orang mereka mungkin saja peristiwa ini akan berakhir dengan tertanamnya bibit permusuhan berpikir sampai di sini diam pemuda itu merasa serba salah dalam keadaan yang serba salah itulah serentetan suara bisikan yang sangat lembut kembali berkumandang di sisi telinganya Siau Tai Hyap di bawah serangan dan terjangan barisan Lohontin kami yang berantai ternyata engkau masih mampu bertahan sambil melancarkan serangan hal ini menunjukkan kalau ilmu silatmu memang sangat lihai akan tetapi jika engkau bertahan terus dalam keadaan seperti ini maka lama kelamaan posisinya sangat tidak menguntung dirimu untuk mengelabui pengawasan dari pihak mereka tak mungkin bagi kami untuk lepaskan engkau dengan begitu saja lebih baik lukailah beberapa orang di antara kami Xiao Ling dengar perkataan itu diutarakan dari arah yang berbeda sebentar dari arah sini sebentar lagi dari arah sana sehingga seolah suara itu muncul dari empat arah delapan penjuru. Ia segera mengetahui bahwa padri itu memberi kisikan kepadanya sambil tetap mengikuti perubahan dari gerak barisan Lohontin, oleh karena itu ucapannya seakan datang dari empat arah delapan penjuru. Pikirnya di dalam hati, sekalipun ia sudah memberi petunjuk kepadaku, namun aku tak boleh turun tangan secara gegabah, aku harus dapat menggunakan kesempatan yang terbaik untuk bertindak, dengan begitu seranganku tidak akan sampai melukai mereka terlalu ringan ataupun terlalu berat sementara pikiran itu masih berkecamuk dalam benaknya, tiba ia merasa gerak perubahan dan serangan yang dilancarkan barisan Lohantin semakin lambat dan mengendor. Xiao Ling tahu kawanan padri dari gereja Xiao Lim si telah memberi kesempatan kepadanya untuk bertindak, dengan sepenuh tenaga ia segera melancarkan serangan balasan tangan kirinya berkelebat ke depan melepaskan sebuah sentilan tajam. Segulung desiran angin sentilan, dengan cepat meluncur ke depan, inilah ilmu jari Sian Chi Sinkang dari gereja Xiao Lim Si. Dengusan tertahan menggema memecahkan kesunyian, seorang padri bersenjatakan Toya Baja mendadak roboh terjengkang ke atas tanah, Senjatanya pun terlepas dari genggaman, rupanya serangan jari dari Xiao Ling itu dengan telak berhasil menghajar pergelangan tangan kanan Padri itu. Senjatanya jadi lepas, dan ia pun roboh ke tanah karena kesakitan. Perputaran barisan Lohentin segera dapat gangguan, gerakan mereka pun kian bertambah lambat menggunakan kesempatan itu Xiao si Ling memutar pedangnya menangkis dua serangan Toya yang mengancam tiba, tangan kirinya kembali menyentil ke muka melepaskan sebuah serangan jari. Sentilan dahsyat itu kembali menghajar di atas pergelangan tangan kiri seorang padri, senjata Toyanya segera terlepas dan Hwasyo itu pun roboh ke atas tanah. Setelah dua orang padri terluka, kecepatan gerak dan menyerang dari barisan lohon jauh lebih lambat lagi. Xiaoling segera membentak keras, pedang dan telapak melancarkan serangan berbareng lalu tubuhnya menerjang keluar dari barisan lohon tin tersebut. Taisu sekalian, terima kasih atas bantuan kalian serunya dengan suara berat. Dia segera enjotkan badan dan kabur menuju ke arah depan. Beberapa patah kata yang diutarakannya itu bukan cuma kata sungkan belaka tapi merupakan kata yang muncul dari hati sanubarinya. Kawanan padri dari gereja Xiaolim Sita melakukan pengejaran, mereka hanya mengawasi kepergian Xiaoling dengan tetap berdiri di tempat semula. Dengan langkah lebar Xiaoling berhasil melalui sebuah lembah rakit, dia menengadah dan menghembuskan panjang pikirnya di hati. Andai kata delapan buah rintangan yang disiapkan Sembok Hang satu rintangan lebih hebat dari rintangan sebelumnya entah jago lihai dari manakah yang telah ia siapkan pada rintangan berikutnya ini setelah melalui empat kali pertarungan sengit, kegagahan Xiao LSNG pada saat permulaan tiba di sana telah hilang separuh, ia merasa terlalu pandang enteng kekuatan Sembok Hang yang sesungguhnya. Sambil melamun, pemuda itu meneruskan perjalanannya ke depan. Kali ini, perjalanan dilakukan sangat lambat. Suatu ketika, ia menengadah dan memandang cuaca, lalu berseru tertahan, "Gumamnya! Kalau aku berhasil melewati sebuah rintangan lagi, mungkin hari sudah jadi gelap." Padahal masih ada tiga rintangan lagi yang mesti aku lewati. Aai nampaknya aku harus bekerja lembur untuk selesaikan semua rintangan pada malam ini juga tiba ia merasa perut lapar sekali, sorot matanya dialihkan ke sekeliling tempat itu tapi yang nampak hanyalah batu cadah serta rumput hijau belaka, sama sekali tidak kelihatan ada pohon buah yang tumbuh di sana. Yang lebih aneh lagi ternyata di sepanjang lembah tak kelihatan ada sebuah pepohonan pun, walau pohon itu kecil atau rendah. Terapi begitu teringat akan keselamatan Jiwa dari Peklipeng, tanpa sadar semangatnya berkobar kembali, pikirnya, sekalipun ini hari aku bakal mati di tempat ini aku bisa mati dengan hati tenang, lain halnya dengan Nona Peng, ia masih punya keluarga dan ia tinggalkan ayah bundanya karena hendak mengikuti diriku. Ia telah menitipkan rasa percaya yang tak terhingga kepadaku, aku tak boleh menyiakan dirinya dengan begitu saja setelah pikirnya berkobar kembali, dengan langkah lebar ia meneruskan perjalanannya ke depan. Setelah melewati sebuah tikungan bukit, pemandangan yang tertera di depan maju kembali berubah. Dalam pada itu cahaya seng surya yang telah condong ke arah barat membiarkan sinarnya melalui celah bukit di sekitar tempat itu. Jauh memandang ke depan lembah itu kelihatan terang di separuh bagian dan gelap di bagian lain. Keadaan dalam lembah itu jauh berbeda dengan lembah di tempat lain. Batu cadas berserakan di mana-mana tak nampak pepohonan ataupun rerumputan rubuh di sekelilingnya. Dalam hati Xiao Ling berpikir, mungkin rintangan yang kelima berada di dalam lembah itu, aku tak boleh bertindak secara gegabah, karena berpendapat demikian tindak tanduknya makin hati dan penuh kewaspadaan pedang pendeknya digenggam pada tangan kanan lalu perlahan maju ke depan setelah melewati empat buah rintangan Xiao Ling sudah punya pengalaman ia naruh perhatian yang khusus pada setiap batu cadas yang berserakan di sana dia ada orang bersembunyi di belakang batu cadas itu dan menyergap dirinya secara tiba siapa tahu walaupun telah masuk sejauh tiga empat tombak ke dalam lembah itu suasana di sekitar sana masih tetap sunyi senyap dan tak nampak ada suatu gerakan apapun. Kenyataan tersebut membuat hatinya tercengang bercampur keheranan, pikirnya apakah rintangan kelima ini tidak berada di dalam lembah ini? Kenapa tidak ada pertanda apapun? Belum habis ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, tiba terdengar suara teguran seorang wanita berkumandang datang dari arah depan. Apa yang datang adalah Xiao Ling benar. Aku adalah orang si Xiao. Siapa Engkau seraya berkata sorot matanya yang menyeramkan segera dialihkan ke tempat berasalnya suara itu. Sebuah batu cadas yang tinggi besar terbentang di depan. Mata suara itu berasal dari belakang batu cadas tadi. Dalam hati kembali Xiao Ling berpikir, tidak peduli siapakah orang itu. Kali ini aku tak boleh memberi kesempatan kepada lawan untuk merebut posisi menyerang, aku harus melancarkan serangan lebih dahulu dan menguasai keadaan diam ia perhitungkan jarak antara tempat ia berada dengan batu cadas yang amat besar itu. Dia punya rencana apabila pihak lawan munculkan diri maka dia akan segera menyerang, suara tertawa yang amat nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, disusul perempuan itu berkata, Xiaoling, si perlaban datanglah kemari mendengar ucapan tersebut, si anak muda itu merasa keheranan, kembali ia berpikir, dia suruh aku maju mendekati dirinya dengan langkah yang perlahan, entah apa yang hendak dilakukan mungkinkah ia akan menyergap diriku secara mendadak di saat aku sama sekali tak bersiap sedia? Baik kita lihat sajalah ranti. Siapa yang akan rugi kalau kita berdua sama menggunakan care yang rendah nanti setelah berpikir demikian, ia pun menjawab, baik aku akan datang ke sana hawa murninya diam disalurkan mengelilingi seluruh badan, kemudian selangkah demi selangkah maju ke depan. Setelah mengitari batu cadas tersebut, tampaklah seorang gadis muda yang amat cantik duduk bersila di atas batu cadas itu. Begitu sorot matanya saling membentur dengan sinar mata gadis itu. Xiao Ling berdiri terperangah. Ternyata gadis muda yang amat cantik itu bukan lain adalah Hu Yong. Ketika berjalan mendekati batu cadas tadi Xiao Ling secara diam telah menyusun rencana, ia ada maksud untuk melancarkan serangan kilat begitu berjumpa dengan orang yang ada di belakang batu itu, tapi mimpi pun ia tak menyangka kalau perempuan yang duduk di belakang batu cadas itu bukan lain adalah Wu Yong. Hawa murni yang telah disalurkan ke tangan kiri untuk siap melancarkan sentilan jari Sian Chi Sin Kang dibuyarkan kembali, dan untuk sesaat pemuda itu berdiri melongo. Dengan sepasang sorot mata yang tajam Wu Yong awasi Xiao Ling sekejap, kemudian tegurnya. Xiao Tai hia Pengka sudah tidak kenal lagi dengan aku tentu saja masih kenal, bukankah engkau adalah Noa Wu yang benar tanpa sadar Xiao Ling teringat kembali dengan keadaan gadis itu dikala ia saksikan neneknya Wu Popo mati secara mengenaskan, waktu itu ia kabur dalam keadaan seperti orang gila, sungguh tak disangka keadaannya saat ini tetap sehat walafiat tanpa kekurangan barang sedikit pun jua. Dalam hati dia ingin bertanya, karena terpaksa ia batalkan niat tersebut. Wu Yong masih tetap duduk tak berkutik di tempat semula, ia hanya memandang ke arah Xiao dengan sepasang biji matanya yang jeli dan bening. Dalam hati pemuda itu tahu, ilmu silat yang dimiliki Wu Yong amat cetek dan tak mungkin bisa menandingi dirinya, tapi ilmu melepaskan racun yang dimiliki gadis itu benar mengerikan sekali. Sekalipun kepandaian menggunakan racun yang dimiliki darah itu masih belum mampu menandingi kehebatan neneknya yakni Wupopo, tapi sejak kecil ia sudah belajar menggunakan racun, itu berarti kepandaiannya mengenai soal racun sudah sangat mendalam sekali. Melihat gadis itu tetap duduk tak berkutik di tempat semula, seakan-akan dia sedang menantikan sesuatu, Xiao si Liak tidak berani bertindak secara gegabah. Terdengar Wu Yong menghela nafas panjang, lalu berkata, ilmu silat yang kumiliki masih jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan kepandaianmu. Aku tak ingin bertempur melawan engkau, asal kau ayun pedangmu maka selembar jiwaku bisa kau cabut setiap waktu. Apakah nona tak takut mati tidak? Aku tidak takut mati. Aku merasa kesepian hidup seorang diri di kolong langit. Lebih baik mati. Aku bisa bertemu lagi dengan nenekku, Xiaoling menghela napas panjang. Aaai, sembok hang tahu dengan jelas kalau ilmu silatmu bukan tandinganku. Dalam 35 gebrakan saja, aku sudah mampu untuk cabut jiwamu. Kenapa ia tempatkan engkau dalam rintangan yang kelima ini? Apa engkau tahu apa yang menjadi tujuannya? Walaupun aku lemah dalam ilmu silat, tapi sangat lihai dalam ilmu melepaskan racun aku rasa Senbok Hang mengetahui jelas akan keunggulanku ini. Bagaimana kalau ilmu melepaskan racun yang kau miliki DGN nenekmu Popo selisihnya masih jauh sekali jadi kalau begitu, Nona telah menyebarkan racun keji di sekitar lembah berbatu aneh ini seru Ling kemudian dengan cepat. Senbok Hang bermaksud untuk berbuat begitu. "Andai kata aku benar telah lepaskan racun di sekitar tempat ini, maka sekarang engkau sudah keracunan hebat." Diam, Xiaoling atur pernapasannya untuk memeriksa sekujur tubuhnya. Ketika ia tidak berhasil menemukan pertanda yang mencurigakan, dengan cepat pemuda itu berkata. Tapi aku sama sekali tidak merasa bagaikan orang yang keracunan. Bebat itulah disebabkan aku tidak sebarkan racun jahat di sekitar tempat ini, sekalipun engkau ingin keracunan dalam keadaan begini. Hal tersebut tak mungkin bisa terjadi, nona. Mengapa kau tidak sebar racun di sekitar tempat ini kalau Senbok Hoak mengetahui akan peristiwa ini? Jelas jiwamu tak akan diampuninya Senbok Hang yang bunuh aku atau engkau yang bunuh aku? Apa bedanya? Yang jelas sekarang aku tidak takut mati lagi kalau Nona tidak tega untuk menyebar racun serta mencelakai jiwaku. Dari mana aku bisa tega untuk turun tangan membinasakan dirimu kalau engkau tidak bunuh aku? Senbok Hang pasti akan menghabisi jiwaku aku aku toh cuma punya selembar jiwa siapa yang membunuh sama saja bagiku kalau aku disuruh pilih salah satu di antaranya maka aku lebih suka mati di tanganmu sebab aku bisa mati dengan hati yang lebih puas dan perasaan yang lebih lega nona seru Ling kemudian. Setelah termenung sejenak engkau toh sudah melihat akhir dari kehidupan nenekmu, Mengapa engkau masih terjunkan diri ke dalam dunia persilatan? Aku ditangkap oleh mereka dengan obat yang mujarab. Mereka sembuhkan penyakit sintingku, kemudian suruh aku balaskan dendam atas kematian dari nenekku. Ketika nenekmu terbunuh, waktu itu nona masih dalam keadaan sadar dan mengetahui semua peristiwa dengan maju kepala sendiri. Tidak susah rasanya untuk mengenang kembali kejadian itu nenekmu toh bukan mati di tanganku aku tahu bukan saja engkau bukan pembunuh besar yang membinasakan nenekku bahkan engkau telah membantu dia orang tua untuk membalas dendam aku sangat berterima kasih sekait atas bantuan yang pernah kau berikan kepada kami kalau memang begitu kenapa engkau sanggupi permintaan mereka dan bersedia memusuhi diriku bicara menurut keadaan yang terbentang di depan mata pada waktu itu andai kata aku tidak menyanggupi maka mereka sudah pasti tak akan lepaskan aku. Rintangan yang kelima ini pun bakal diserahkan kepada orang lain kalau sampai begitu bukankah engkau bakal repot dan harus buang tenaga lagi? Oh, Xiao oh. si Ling berseru tertahan, "Kalau begitu Nona sedang membantu aku, aku sedang membantu engkau atau bukan aku sendiri pun tak dapat membedakan. Tapi aku hanya merasa bahwa kehidupanku di dunia pada saat ini sangatlah tidak berarti." Nenek telah mati di dalam dunia. Tak ada seorang manusia pun yang menaruh perhatian kepadaku. Aku tak rela mati di tangan Sunbon Hong. Maka aku sanggupi permintaan mereka untuk menyebar racun di sini dan mencelakai jiwamu. Senbok, hang adalah seorang manusia licik yang kejam dan sangat berbahaya. Apakah ia percaya dengan semua perkataanmu? Sebenarnya ia tidak percaya dengan kepandaian racunku. Kemudian, setelah aku demonstrasikan, kelihayanku di depan matanya, ia baru mau percaya. Bagaimana caranya untuk mencoba kepandaian racunmu itu? Tanya Xiao si Ling lagi. Aku menyeberangi tanah lapang yang luas diam. Aku sebar racun keji di sekitar tanah lapang itu. Kemudian, Sembok Hang memanggil dua orang anak buahnya yang tak tahu persoalan dan diperintahkan untuk melewati tanah lapang itu. Siapa tahu baru menyeberangi setengah jalan, kedua orang sudah roboh ke tanah dan mampus. Saat itulah ia baru memandang lain kepadaku, ia izinkan aku untuk menyebarkan racun di sekitar batu cadas ini guna bereskan jiwamu, dan aku pun pura menyanggupi permintaannya itu. Oh, oh, oh kiranya begitu maksud baik, nona sangat mengharukan hatiku. Aku merasa sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang telah Nona berikan kepadaku. Ini ia berhenti sebentar lalu melanjutkan, meskipun kepandaian Nona dalam melepaskan racun sudah berhasil mencapai puncak kesempurnaan yang tak terhingga, tapi bagaimanapun juga menggunakan racun untuk mencelakai orang bukan suatu perbuatan yang benar bagi seorang manusia budiman. Aku harap di kemudian hari Nona bisa menggunakan ilmu tersebut secara hati dan lebih bijaksana. Budi kebaikan yang Nona berikan hari ini tak akan kulupakan untuk selamanya. Di kemudian hari pasti aku akan membalasnya. Nah sampai jumpa lagi sesudah menjura dia lanjutkan perjalanan ke arah depan. eei, -e Xiao -e 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 Xiaoling, engkau tak boleh pergi tiba Wu yang berteriak dengan suara gelisah. Xiaoling terperanjat, Diam pikirnya, apa yang hendak dia kehendaki jangan dayang ini berubah pikiran lagi wah, ah, bergaul dengan seorang perempuan racun macam dia, aku memang harus berhati dengan hati berat ya berhenti. Lalu seraya berpaling tanyanya, Nona, apa yang hendak kau katakan lagi bunuhlah aku lebih dulu sebelum pergi tinggalkan tempat ini kenapa sebab kalau engkau telah pergi maka mereka akan segera membinasakan aku, Kenapa engkau tidak biarkan aku mati di tanganmu saja Xiao si Ling berpaling dan memandang sekejap di sekeliling tempat itu, lalu berkata, aku lihat di sekitar tempat ini tak ada manusia dari perkampungan Pek Hoa San Chung. Apa salahnya kalau Nona melarikan diri saja dari tempat ini Wu Yong tertawa. Mana mungkin aku bisa keluar dari tempat ini mengapa tak bisa keluar walaupun Sembok Hang memandang tinggi diriku, tetapi ia sangat tidak rela hati terhadap diriku, oleh karena itu sebelum aku ditempatkan di sini, terlebih dahulu dua buah jalan darahku telah ditotok. Olehnya, kemudian ia beritahu kepadaku bahwa totokan itu tidak terlalu berat, asal aku tidak melakukan perjalanan jauh. Maka luka tersebut baru akan kambuh tiga hari kemudian. Ia berjanji bila aku telah berhasil membunuh hengkau maka jalan darahku yang tertotok segera akan dibebaskan, pada waktu itu dia akan mendirikan sebuah istana yang sangat indah dan megah untukku, akan menghadiahkan pula 50 orang dayang daya cantik untuk melayani diriku. Selain itu dia berjanji akan mewariskan ilmu silatnya kepadaku, melayani semua jago yang ada di dunia persilatan ik berani mengganggu ketentramanku dan dia akan menjadikan aku seorang pendekar perempuan yang paling tangguh dalam dunia dan engkau percaya dengan janjinya yang sangat muluk itu, aku tidak percaya. Janji yang terlalu indah, terlalu muluk selamanya adalah kata yang bohong, Wu Yong menghela nafas panjang. Aaai, selain itu dia masih bicara banyak lagi, apa saja yang dia katakan dia bilang, kalau aku diperintahkan untuk membunuh orang lain maka dia tak akan banyak curiga atas diriku, tapi berhubung engkaulah yang harus kebunuh. Maka ia telah menutup jalan darahku untuk menghindari segala kemungkinan yang tak diinginkan, kenapa begitu? Perbedaannya antara aku dengan orang lain dia bilang wajahmu serta tingkah lakumu paling mudah mendapat rasa simpatik dari kaum wanita kalau kaum wanita berjumpa dengan dirimu maka mereka jadi tak tega untuk turun Tangan Xiao Ling segera tersenyum setelah mendengar perkataan itu Bagaimanakah pendapat Nona mengenai hal ini ia balik bertanya Ketika untuk pertama kalinya aku bertemu dengan engkau hatiku sama sekali bebas dari perasaan tersebut mungkin hal ini disebabkan karena waktu itu engkau sedang menyamar sebagai seorang imam. Kemudian meskipun aku sudah mengetahui rahasiamu dan mengetahui pula paras muka aslirmu tapi berhubung kita sedang berhadapan sebagai musuh yang saling bertentangan maka aku pun tidak terlalu memperhatikan tindak tandukmu itu. Lain dengan sekarang setelah aku berjumpa dengan dirimu untuk ketiga kalinya aku percaya bahwa apa yang dikatakan sembok Hang sedikit pun tidak salah aku kurang bisa mengerti dengan ucapan dari nona masa tindak tandukku sangat romantis dan menarik hati justru karena engkau terlalu jujur dan gagah maka gampang sekali kaum gadis tertarik oleh pembawaanmu tentu saja selain beberapa syarat yang kau miliki mengenai badaniah ya misalnya saja wajahmu yang tampak serta potongan badan yang menarik Xiao si Ling menengadah dan memeriksa cuaca sebentar, kemudian ujarnya lagi, "Aku rasa sekali tidak mempunyai perasaan seperti itu, budi kebaikan Nona sangat mengharukan hariku. Karena tiada banyak waktu lagi bagiku untuk berdiam di sini, maka terpaksa aku hendak minta diri lebih dahulu. Aku tahu engkau sangat menguatirkan keselamatan dari Nona Pekli." Tapi bagaimanapun juga engkau harus selesaikan dulu persoalanku sebelum pergi, tentunya engkau bersedia bukan apa yang mesti aku lakukan bunuhlah aku lebih dahulu, kemudian baru pergi mendengar permintaan itu, Xiao si Ling menghela napas panjang AAI. Seandainya Nona menyebarkan racun kejimu di sekitar batuan cadas ini sekarang aku sudah keracunan hebat dan mungkin jiwaku sudah lama melayang tinggalkan raga. Engkau telah selamatkan jiwaku itu berarti engkau adalah penolong yang telah menyelamatkan jiwaku dari kematian, aku tak bisa membunuh engkau dengan tanganku sendiri jadi engkau hendak guru orang lain yang membunuh diriku sambung wuyok dengan cepat. Xiao Ling termenung dan berpikir sebentar lalu berkata, jalan darah mana yang telah ditotok oleh Senbok Hang coba aku periksa, akan kulihat apakah aku mampu menolong diri nona atau tidak. Sembok Hang telah beritahu padaku, katanya, "Ia menotok jalan darahku dengan satu kerong menotok yang amat khas. Orang lain tak mungkin bisa membebaskan totokan tersebut." Tapi tak ada salahnya bukan kalau aku memeriksanya juga aku telah ditotok pada jalan darah yang ada di bawah bahu kiri dan bahu kananku dengan penuh seksama siau LTRTG periksa keadaan di atas punggung Wuyong. Yong. Kemudian ayunkan telapaknya melancarkan dua buah totokan, katanya, aku akan membantu Nona untuk membebaskan jalan darahmu yang tertotok itu dengan tenaga dalam. Aku harap Nona dapat mengerahkan pula tenaga dalammu untuk membantu, baiklah mari kita coba, setelah menemukan letak luka di atas punggung Wu Yong dengan cepat Xiaoling salurkan hawa murninya ke dalam tubuh gadis itu. Wu Yong membantu dengan mengerahkan tenaga dalamnya, darah segar beredar mengelilingi seluruh tubuhnya. Menanti Wu Yong sudah salurkan hawa murninya mencapai puncak yang paling penting tiba Xiao melepaskan telapak tangan kanannya dan melancarkan dua buah totokan kilat. Sekujur badan Wu Yong gemetar keras ia segera berpaling sambil bertanya, Aya yang telah terjadi inilah ilmu pembebasan jalan darah yang diajarkan guruku kepadaku. Kepandaian ini khusus digunakan untuk membebaskan segala macam ilmu totokan yang aneh maupun khas, perguruan cuma manjur atau tidak. Tak berani kupastikan, sebab selama ini belum pernah kugunakan. Nona cobalah untuk atur pernapasan dan lihatlah apakah jalan darahmu masih tersumbat atau tidak. Yang menurut dan segera salurkan hawa murninya untuk mencoba. Ternyata jalan darahnya yang tertotok sudah bebas. Ia segera berpaling sambil memuji. "Kepandaianmu benar sangat tinggi dan hebat. Jalan darahku telah bebas. Bagus sekali," kata Xiao si Ling. "Kalau toh jalan darah Nona sudah bebas," Sekarang kaburlah tinggalkan tempat ini tak mungkin aku bisa meloloskan diri, lebih baik bunuh saja diriku, paras muka Sio Ling berubah keren, dengan serius ia berkata lagi, aku sendiri pun tidak punya keyakinan untuk bisa lolos dari beberapa rintangan berikutnya, tapi aku tetap datang kemari. Sekarang Nona suruh aku membunuh hengkau, itu berarti Nona tidak takut menghadapi kematian kalau toh engkau tak takut menempuh bahaya, apa salahnya kalau engkau berusaha untuk cari kehidupan di tengah kematian? Ilmu silat yang kumiliki tak mampu menandingi kepandaian orang, aku tak akan lolos dari kejaran dan sergapan mereka tapi kepandaian dalam menggunakan racun toh sangat lihai dan hebat sekali. Kenapa tidak kau gunakan untuk menghadapi musuh setelah lolos dari rintangan yang kau jaga ini? Aku harus melewati tiga buah rintangan lagi Wu Yong tertawa ewa. Bukankah engkau telah menasehati diriku bahwa menggunakan racun bukanlah perbuatan dari seorang manusia budiman engkau anjurkan pula agar memakai kepandaian itu dengan lebih hati lagi sekarang kenapa engkau malah suruh aku menggunakan racun untuk membunuh orang? Kalau kepandaian tersebut kau gunakan untuk melindungi jiwa nu maka perbuatanmu itu tidak keliru sahut Xiao Ling dengan dahi berkerut kencang. Wu Yong menghela napas panjang. A-a-a-i tanda seru apakah engkau takut menodai tanganmu untuk membunuh aku? Xiao Ling menggeleng. Tidak begitu nona aku hanya menganjurkan kepadamu untuk coba meloloskan diri dengan menempuh bahaya toh sekarang engkau telah memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidup berapa banyak rintangan lagi yang harus kau lewati setelah lolos dari rintangan yang kau jaga ini aku harus melewati tiga buah rintangan lagi tahukah engkau di atas puncak bukit di sekeliling tempat ini terdapat banyak sekali orang yang sedang mengawasi gerak geriku ujar Wu Yong. Aku tidak tahu tentang soal ini. Perbuatan yang barusan kau lakukan dalam membantu aku untuk membebaskan jalan darahku yang tertotok sudah pasti telah diketahui oleh mereka semua. Sekarang, asalkan aku menunjukkan sesuatu gerakan, maka selamanya aku akan berada di bawah pengawasan mereka setelah berhenti. Sebentar, ia melanjutkan, kecuali engkau membinasakan diriku. Sebenarnya masih ada satu jalan lagi yang dapat engkau tempuh. Bagaimana caranya? Bawalah serta diriku, aku telah melewati. Berarti empat buah rintangan dan rintangan yang kesatu jauh lebih berat dari rintangan berikutnya kalau engkau ikut serta bersama aku. Bukankah sama artinya engkau mengumpankan diri sendiri ke mulut harimau paras mukawuyong agak berubah? Engkau takut Nona Pekli menjadi gusar karena melihat aku bersama engkau tidak aku tidak maksudkan begitu oh kalau begitu engkau tidak percaya dengan perkataanku Nona aku hanya merasa bahwa Nona mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dan engkau harus manfaatkan peluang ini dengan sebaiknya Wu Yong tertawa sedih mendengar perkataan itu Baiklah ia berkata tunggulah sebentar di sekitar tempat ini bagaimana kalau engkau tunggu aku sampai berhasil melampaui hutan di atas tebing curam itu baru berlalu Xiao Ling menengadah dan memandang tebing batu yang amat curam itu lalu sahutnya tebing batu di tempat ini sangat licin dan tajam apakah engkau mampu untuk melanjutkan bagaimana kalau engkau bantu aku baiklah tebing batu yang licin dan curam ini hanya setinggi empat tombak dengan tenaga gabungan kita berdua rasanya tidak susah untuk melewatinya Ia memandang sekejap ke arah hutan lebat di pinggang bukit kering lebih seratus tombak dari permukaan tanah, kemudian melanjutkan Asalkan engkau berhasil melarikan diri ke dalam hutan itu dan menyebarkan racun kejiar kau miliki di situ, aku rasa jiwamu pasti dapat diselamatkan jalan pikiranmu terlalu gampang dan sederhana. Bisik Wu Lirih. Nona, silahkan berdiri di atas pasang tanganku, aku akan melontarkan tubuhmu ke atas dan pada saat yang bersamaan gunakanlah ilmu meringankan tubuh untuk melayang ke atas Wu Yong tak banyak bicara, ia segera loncat naik ke atas telapak tangan Xiao Ling kemudian katanya, kalau engkau melihat aku telah mati ingatlah sisipkan sekuntum bunga gunung di atas dadaku, tapi jangan kubur badanku ke dalam tanah. Xiao Ling tak ingin terlalu banyak bicara dengan gadis itu, hawa murninya segera disalurkan ke dalam telapak dan teriaknya keras, Nona, hati-hatilah dengan satu daya lontaran yang sangat kuat, dia melemparkan tubuh darah ayu itu ke tengah udara. Wu Yong segera melejit dan melontarkan badannya ke atas sebuah pohon syung pendek yang tersembul di antara tebing batu yang licin. Setelah melepaskan tubuh gadis itu, Xiao Ling segera alihkan sorot matanya ke arah gadis itu dia khawatir kalau darah ayu itu tak mampu menyambar pohon siong di atas tebing sehingga terjatuh ke tanah, maka siap dia untuk menyambutnya. Tampaklah Wu Yong berjumpalitan beberapa kali di tengah udara, kemudian sepasang telapaknya dengan a cepat menyambar pohon siong itu. Xiao Ling menghembuskan napas panjang, pikirnya di hati, asal dia dapat memasuki hutan belantara tersebut. Senbok Hang tak mungkin berani mencari setori dengan gadis itu dalam hutan tersebut, apalagi gembong iblis itu tahu kalau kepandaian melepaskan racun yang dimiliki Wu Yong luar biasa sekali, itu berani dia mempunyai separuh peluang untuk meloloskan diri, belum habis singatan tersebut berkelebat lewat dalam benaknya, tiba-tiba terdengar jerit lengking kesakitan berkumandang dari atas tebing curam tersebut. Dengan cepat pemuda itu menengadah ke atas ia lihat tubuh Wu Yong sedang menggelinding turun dari atas tebing. Xiao Ling merasa amat terperanjat buru ia maju dua langkah ke depan dan menyambut tubuh Wu Yong. Ah. Tampaklah sebuah anak panah menancap di atas dada Wu Yong, paras mukanya pucat pias bagaikan mayat, sambil tertawa getir berkata, Tadi kan sudah katakan, tak mungkin bisa lolos dari tempat ini tapi engkau tak percaya titik sekarang tentunya engkau sudah percaya bukan aku akan balaskan dendam untukmu seru Xiaoling sambil baringkan tubuh darah itu ke atas tanah. Jangan pergi arang Wu dengan gelisah. Kenapa tanya Seng Pemuda sambil menghentikan langkah kakinya? Tebing curam ini tingginya melebihi seratus tombak, Sekalipun engkau memiliki ilmu silat yang sangat tinggi namun untuk mendaki sampai ke atas memerlukan suatu tenaga yang sangat besar, mereka melepaskan anak panah dari tempat yang tersembunyi, sukar untuk temukan tempat itu. Sekalipun engkau berhasil membinasakan mereka toh sudah terlalu banyak tenaga yang kau buang dengan sia-sia, padahal masih ada tiga buah rintangan lagi yang harus kau lewati, jangan membuang tenaga dengan percuma. Ehem tanda seru benar juga perkataan itu, pikir Xiao si di dalam hati. Sampai di situ maka dia pun segera berkata, bagaimanapun juga aku tetap merasa tak enak, karena nona terpanah akibat mentaati perkataanku, Aai aku tahu bahwa aku pasti mati tapi cepat atau lambatnya kematian itu datang menjemput aku, engkau tak usah memperdulikan aku lagi, Cepatlah berangkat, Xiao si Ling tidak menuruti perkataan gadis itu dengan penuh seksama. Ia periksa luka parah di atas dadanya. Tampaklah anak panah itu jauh masuk ke dalam, menembusi dadanya tapi tidak sampai melukai jantung. Di ujung panah pun tidak mengandung racun. Hal itu menunjukkan bahwa lukanya bukan tak dapat ditolong, maka ujarnya. Nonau, apakah di ujung panah mengandung racun aku tak merasakan tanda keracunan sahut Wu sambil menggeleng, mungkin saja ujung panah itu tak beracun apakah melukai jantungmu aku tidak tahu tapi sakitnya bukan kepalang nona, tahanlah rasa sakit aku akan bantu engkau untuk cabut keluar anak panah tersebut apa yang hendak kau lakukan asal ujung panah tidak sampai melukai jantung. Itu berarti luka yang Nona derita tidak termasuk suatu luka yang terlalu parah, tetapi mereka toh masih mempunyai anak panah seru yang dengan lirih. Meskipun anak panah yang ia bidikan lebih dulu tidak sampai melukai tubuhku, tapi asal dipanahkan sebatang lagi aku pasti akan mampu seketika itu juga andai kata keadaan luka yang nona derita tidak terlalu mengganggu kesehatanmu, akan kubalut lebih dahulu mulut luka tersebut sebelum aku lanjutkan kembali perjalananku tak perlu tampik guyong engkau tidak punya cukup waktu untuk berbuat demikian jalan pikiranku sudah lebih terbuka dan sekarang aku punya pendapat lain kalau toh aku tak bisa menghindari suatu kematian Kenapa aku tidak mencabut pula nyawa mereka sebagai penggantinya? Paling sedikit, aku bisa cabut dua lembar jiwa untuk menarik kembali modal. Kalau Nona sudah berpendapat demikian, maka aku pun semakin yakin dengan kemampuan serta ketabahan Nona. Cuma, membunuh musuh untuk melindungi keselamatan pribadi barulah suatu tindakan yang tepat. Kalau engkau bermaksud untuk ada jiwa dengan mereka, maka sekalipun engkau berhasil membunuh dua orang lawan. Itu pan belum cukup untuk kembali modal tapi kecuali adu jiwa dengan mereka, aku tidak berhasil menemukan Caroline untuk mengatasi kesulitan ini, sembuhkan dulu lukamu itu kemudian ikutlah aku melanjutkan perjalanan. Mungkin aku bisa membantu engkau rupanya Wu Yong tidak percaya dengan telinga sendiri, ia pentangkan matanya lebar dan berseru, apa yang kau katakan Xiao si Ling tersenyum. Sekarang jalan pikiranku pun sudah lebih terbuka. Aku sadar kalau Nona dibiarkan tetap berada di sini maka engkau pasti akan mati di tangan mereka. Daripada mati konyol lebih baik ikut saja aku untuk menempuh bahaya. Di antara kerutan menahan rasa sakit yang hebat, terlintas rasa girang yang sukar dilukiskan dengan kata. Dengan cepat ia berseru, Sungguh tentu saja sungguh engkau tidak takut kalau Nona Perli marah padamu kalau dia tahu kalau engkau telah mengkhianati Senbok Hang karena ingin menolong aku tentu saja tak akan marah. Baik apabila aku telah berjumpa muka dengan dirinya dengan sabar akan kuberi penjelasan yang teliti kepadanya paras muka Xiao Ling berubah jadi amat serius kembali dia berkata sebelum perjalanan kita dilanjutkan terlebih dahulu akan kuberi penjelasan yang seterangnya kepadamu keadaan yang sedang kuhadapi amatlah berbahaya. Beberapa buah rintangan lagi harus kulewati dan aku merasa tidak terlalu besar harapanku untuk menembusi semua rintangan tersebut kalau aku ditinggalkan seorang diri di sini jelaslah sudah jiwaku pasti melayang di tangan mereka sebaliknya kalau aku mengikuti dirimu siapa tahu kalau aku malahan bisa hidup. Baik kalau begitu tahanlah rasa sakit aku akan segera cabut keluar anak panah itu, dengan tangan kanannya ia memegang anak panah, Lalu dengan sekuat tenaga dicabut ke belakang, pedangnya berkelebat menyambar panah itu. Pancaran darah segar mengucur ke muka dan mengotori seluruh badan Xiaoling. Dari dalam sakunya si anak muda itu ambil keluar obat luka dan membalut mulut luka tersebut. Setelah selesai ia baru berbisik lirih. Sakit Ya Awu yang menggeleng, ia bangkit berdiri dan menjawab, Mari kita lanjutkan perjalanan duduklah beristirahat sebentar, kemudian kita baru teruskan perjalanan tak perlu, sekalipun aku beristirahat satu hari lagi belum tentu keadaan lukaku bisa sembuh, padahal waktu sudah tidak pagi lagi, kita tak boleh terlalu lama membuang waktu engkau benar tidak terganggu kesehatannya tanya Xiao si Ling kemudian setelah periksa cuaca. Benar, aku sudah tidak apa baik. Kalau begitu, sekarang juga kita lanjutkan perjalanan. Cuma sebelum itu, engkau harus menyanggupi dahulu sebuah persoalan soal apa selama aku bertempur melawan orang engkau tak boleh turun tangan secara gegabah. Kalau aku pakai racun untuk meracuni lawan, tidak boleh. Pokoknya, engkau tak boleh menempuh bahaya setelah menghela napas panjang sambungnya lebih jauh. Nona Wu kedelapan buah rintangan yang disiapkan dalam lembah ini rintangan demi rintangan jauh lebih hebat dan mengerikan kalau pikiranku sampai bercabang maka pasti ia akan tercipta suatu kesalahan besar itulah sebab aku melarang engkau untuk menempuh bahaya karena begitu engkau ikut turun tangan maka perhatianku segera akan bercabang sambil tertawa Wu Yong menganggut akan kuingat selalu. Mari kita berangkat tanpa menanti jawaban gadis itu berangkat lebih dahulu. Lebih baik engkau mengikuti di belakangku saja seru sambil melampaui gadis itu dengan langkah lebar. Setelah berjalan kurang lebih seribu tombak kedua orang itu kembali menikung pada sebuah celah bukit yang terjal. Setelah melawati celah bukit itu tampaklah tanah pegunungan jadi melebar, di antara apitan dua bukit jauh tinggi terbentang sebuah tanah lapang yang luasnya beberapa puluh tombak. Tempat itu begitu luas dan datar sehingga amat sesuai sebagai tempat bertempur. Menyaksikan keadaan di sekitar sana, Tanpa Terasa Xiaoling si segera berpikir di dalam hati kecilnya, seandainya Senbok Hang mendapatkan rintangan berikutnya di tempat ini, dia pasti telah menyiapkan sekelompok jago persilatan yang berkepandaian tinggi untuk menjaga tempat ini. Rupanya ia siapkan tanah lapang bagiku untuk melangsungkan suatu pertarungan keras yang masing pihak harus mengandalkan kepandaian silat masing.